Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Sebagian Anda Tahu. Nah pemirsa, di segmen ketiga ini kita telah kedatangan narasumber kita yang luar biasa juga tentunya. Kali ini ada Ibu Yuliana Sumarjono. Beliau merupakan perwakilan dari cabang Lorit untuk Sumatera Selatan, khususnya Lubuk Linggau. Langsung aja kita sapa. Apa kabar Ibu? Baik Pak. Waduh, ini kita biasa kenal dengan Ibu Yuli ya. Nah, Ibu Yuli tentunya telah lama bergabung di Longris ini sendiri pasti ya. Baik, nah sebenarnya ini kan merupakan salah satu produk kesehatan dan juga bisnis juga ya Pak ya, seperti itu. Nah, mungkin saya bertanya terlebih dahulu sama Bapak dulu ya Pak ya. Nah, ini menjadi pertanyaan, pasti menjadi pertanyaan yang ditunggu-tunggu oleh pemirsa di rumah tentunya ya. Kita tahu Longris ini merupakan salah satu produk kesehatan dan juga sebuah bisnis ya. Ini pasti semua tertarik tentunya. Kalau boleh tahu nih Pak, selain kesehatan juga bisnis nih, ini sebenarnya keuntungan dari bergabung di Longris ini apa nih? Mungkin bisa dijelasin. Iya, tentunya ini yang juga merupakan salah satu poin kenapa kita bergabung bersama Longris. Karena selain kita mendapatkan kesehatan yang baik, yang luar biasa, kita juga bisa mendapat penghasilan yang sangat luar biasa. Dengan platform yang disediakan oleh Longris Bioscience, buat rekan-rekan yang mau bekerja, kita akan bisa menghasilkan penghasilan yang sangat luar biasa. Itu. Wow, jadi ini memang salah satu bentuk atau wadah lah ya untuk siapapun yang ingin bergabung itu bisa ya. Nah, untuk syarat bergabung nih, ada nggak nih Pak? Apakah mungkin ada syarat khusus atau apa nih? Pemirsa di rumah kan pasti, jujur ya Pak ya, sekarang ini kan mencari pekerjaan itu bukanlah hal yang mudah gitu ya. Banyak sekali orang yang mau tapi tidak lulus syarat gitu. Nah, kalau untuk bergabung di Longris ini sendiri nih, ini syaratnya apa nih? Jadi, untuk bergabung menjadi Longris, tidak diperlukan persyaratan khusus. Artinya, bisa diikuti oleh semua usia, semua pendidikan, baik pendidikan tinggi maupun menengah, bahkan yang berpendidikan rendah pun tidak bermasalah, karena untuk menjalankan bisnis ini hanya diperlukan semangat kerja, semangat melayani. Itu saja Pak. Wah, jadi yang jelas kalau memang kita sudah ada kemauan, di situ ada jalan tentunya ya. Betul. Nah, ini kalau misalkan kita mau bergabung nih Pak, ini untuk memulainya ini seperti apa nih, untuk tahap awal nih kalau boleh tahu. Ya. Longris memberikan jawaban untuk kondisi Indonesia masa kini, kondisi sekarang, bahwa seperti yang kita tahu bahwa mencari kerja juga bukan pekerjaan yang gampang. Jadi untuk bergabung dengan Longris tidak diperlukan investasi, tidak ada biaya untuk bergabung. Memang biasanya pada saat bergabung kita akan disarankan membeli produk-produk tertentu untuk dipakai sendiri, untuk dirasakan manfaatnya. Dan dari sana kita sudah akan diberikan satu unit usaha, baik dengan online maupun offline. Dan akan diberikan satu website secara gratis untuk bisa memulai usaha. Wow, jadi luar biasa sekali ya Pak ya. Jadi selain kita bergabung mendapatkan produk yang bisa kita nikmatin, kita bisa rasain tentunya, dan kita juga mendapatkan website tentunya. Wah, ini kayaknya ini modernisasi sekali tentunya ya. Ini luar biasa sekali tentunya ya Pak ya. Nah, kalau boleh tahu lagi nih Pak, kelebihan dari bisnis ini sendiri, ini apa nih? Banyak sebenarnya bisnis-bisnis yang sama ya tentunya ya. Tapi kelebihan dari kita ini apa nih? Oke. Kalau saya bisa jelaskan, pada dasarnya bisnis Longris mempunyai tiga pilar utama. Yaitu, tadi sudah kita lihat bagaimana perusahaan ini sudah berumur 32 tahun dan sudah menjadi salah satu perusahaan terbesar di dunia di dalam ranking DSA yang ke-24. Jadi, dari segi perusahaan itu sudah sangat mendukung. Ya. Yang kedua, pilar yang kedua yang sangat penting adalah produk. Ya. Tadi juga sudah didengar dan dilihat penjelasan dari Ibu Nini, produk-produk yang ada di Longris Bioscience dan bahkan testimoni-testimoni dari beberapa pengguna di Lubuk Linggau yang sudah merasakan manfaat dari produk-produk kita, Pak. Jadi dari segi perusahaan dan produk tentunya sudah tidak menjadi pertanyaan.
Ya. Pilar ketiga yang penting adalah platform, kompensasi bisnis. Bahwa pada saat kita menjalankan suatu bisnis, kita harus mendapatkan penghasilan yang fair, baik pada perusahaan maupun kepada anggota. Jadi dengan tiga pilar seperti itu, sudah sewajarnya bisnis ini akan berkembang dengan baik. Dan kemudian tadi Pak Iqbal juga menanyakan, bertanya bagaimana, apa kelebihan Longreach dibandingkan dengan perusahaan bisnis lain yang sejenis. Oke. Saya sudah sempat singgung bahwa kita tidak perlu ada biaya pendaftaran, gratis. Kemudian kompensasi yang tadi saya sebutkan tadi bersifat harian. Jadi kita bisa mendapatkan penghasilan harian, bukan bulanan seperti kita menerima gaji kalau kita bekerja sebagai profesional. Kemudian bisnis ini merupakan penggabungan online dan offline. Apa yang saya maksud online dan offline? Bahwa online itu kita bisa jalankan 7 hari 24 jam. Pada saat kita tidur pun, bisnis ini bisa berjalan. Dan dengan adanya dukungan aplikasi dan website yang disediakan oleh perusahaan, bisnis ini menjadi tidak ada batas waktu. Artinya kita tidur pun bisa berjalan, tidak ada batas wilayah. Karena kita bisa menjalankan bisnis ini seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri. Sebagai contoh, bahwa bisnis Longreach di Brunei itu adalah dalam jaringan kami. Artinya lintas negara, itu pun bisa dilakukan. Masih banyak lagi hal lain seperti dropshipping. Apa yang dimaksud dengan dropshipping? Pada saat kita mempunyai jaringan di luar kota, misalnya di Aceh, misalnya, pada saat kita akan mengirimkan produk, semua itu sudah dilakukan oleh kantor Longreach. Jadi kita cuma perlu menginput data, barang akan dikirim dari kantor. Jadi tidak perlu Pak Iqbal membungkus barang, kemudian diantar ke kurir untuk mengirimkan barang itu ke Aceh. Itu semuanya otomatis dijalankan oleh sistem. Platformnya dan sangat praktis. Dan tidak merepotkan. Sehingga itu cocok buat orang yang mau bekerja secara fleksibel waktunya. Mau full time boleh, freelance juga boleh. Kemudian yang lainnya adalah kita tidak diwajibkan untuk membeli produk setiap bulan. Sehingga kita hanya perlu membeli produk tersebut pada saat kita butuhkan. Misalnya samponya habis, kita beli sampo. Kita tidak diwajibkan untuk setiap bulan harus beli sampo berapa botol. Tidak, satu botol pun dilayani. Oke, kemudian kalau buat rekan-rekan yang sudah pernah menjalankan bisnis network marketing, ya, di bisnis Longreach, akumulasi PV itu berlaku seumur hidup. Jadi tidak ada yang namanya flush atau kembali ke nol. Ya, ini akan diakumulasikan seumur hidup kita bergabung di Longreach. Dan tentunya yang terakhir ini yang sangat menarik adalah insentif-insentif yang diberikan, bonus-bonus yang diberikan oleh perusahaan sangat luar biasa. Sebagai contoh, tadi kita sudah bicara dengan Ibu Nini. Iya. Dalam waktu 3 tahun bergabung di Longreach Bioscience, beliau sudah mendapatkan 10 kali perjalanan wisata ke luar negeri dengan gratis. Wow, 10 kali perjalanan ke luar negeri. Ya. Waduh, itu bukanlah hal yang mudah tentunya. Betul. Ya. 3 tahun, dalam waktu 3 tahun bila kita bekerja ya, ya mungkin ke luar negeri pun masih nggak cukup gitu, Pak ya. Waduh, ini bisa menjadi motivasi untuk pemirsa di rumah tentunya. Jadi pemirsa di rumah bisa bergabung, dan kalau memang kita sungguh-sungguh, itulah dari jaminannya. Kita mampu untuk mengikuti jejak dari Ibu Nini sendiri ya. Bukan itu saja, Pak. Ada lagi selain jalan-jalan? Iya, dalam waktu 3 tahun ini, beliau sudah dapat penghargaan mobil, 3 mobil. 3 mobil mewah. Ini di luar dari semua bonus atau hasil kompensasi per hari. Per harinya berjalan. Wow. Jadi ini sangat luar biasa, dan saya rasa bisnis Longreach ini sangat sangat bisa membantu rekan-rekan di Lubuk Linggau. Benar sekali. Untuk
bisa mendapat kehidupan yang lebih layak, baik kesehatan maupun penghasilan. Nah, jadi ini juga merupakan peluang kerja ya Pak ya, yang peluang kerja yang memang notabene-nya ini praktis sekali ya, syaratnya gampang, dan ini juga kita menggunakan produk ini juga aman sekali tentunya. Ibu Yuli sudah menggunakan produk ini sendiri pastinya ya. Dan Ibu Yuli, saya lihat di sini hari ini cerah banget wajahnya, seger banget hari ini. Pasti ini sudah berkat dari Longris ini sendiri ya. Nah, kalau tadi kita sudah mengetahui manfaat dan juga apa ya kelebihan dari kita bergabung di Longris ini sendiri ya Pak Yana. Ini mungkin pertanyaan untuk Ibu Yuli nih. Ibu Yuli adalah merupakan orang perwakilan dari cabang Longris Sumsel khususnya, Lubuk Linggal lah khususnya gitu ya. Nah, sebenarnya nih Ibu Yuli, saya penasaran, kantor kita di mana sih sebenarnya, kantor perwakilan kita ini? Jadi kalau kita mau daftar, kita kemana nih kira-kira? Ya, sekarang ini kita kan ada buka business center. Business center kami sudah hadir di Kota Lubuk Linggal. Beralamat di Smart Hotel, Jalan Yosudarso, Lubuk Linggal. Dengan nomor telepon 0733-32-0-4000. Nah, jadi itu untuk alamat kita ya di Smart Hotel tentunya. Orang Lubuk Linggal mah pasti sudah tahu semua lah ya Smart Hotel itu di mana ya. Dan juga nanti pemirsa di rumah yang bergabung juga bisa menghubungi nomor di bawah ini tentunya ya, untuk nomor telepon dari kantor perwakilan cabang Longris di Kota Lubuk Linggal tentunya ya. Nah, kalau untuk saat ini Bu Yuli, yang kita boleh tahu mungkin nih, untuk yang sudah bergabung nih, sudah banyak kah atau masih sedikit nih? Sudah banyak Ibu ya. Dan dari dan kita sudah pasti Ibu sudah mengetahui lah ya, setelah mereka bergabung penghasilan mereka pasti lebih layak tentunya ya. Dan ini santai sekali ya Pak ya, saya sangat tertarik untuk bergabung tentunya. Dan kita juga akan mengajak tentunya untuk pemirsa di rumah, khususnya untuk warga Lubuk Linggal ya. Selain kita sudah bekerja, ini juga bisa menjadi freelance tentunya. Ini tidak terikat ya Pak ya? Betul sekali. Ini tidak terikat, dan kita ini menjadi bisa menjadi salah satu pekerjaan sampingan juga. Betul. Dan yang paling utama bisa menjadikan pekerjaan utama tentunya ya. Nah, Ibu Yuli kembali ini, saya bertanya sama Ibu Yuli ini. Untuk di Lubuk Linggal sendiri ini paling banyak orang ini menggunakan produk yang mana nih Bu? Untuk produk sehari-hari, untuk sampo pasti kita harus pakai sampo. Harus pakai, ya. Iya benar sekali itu. Nah, itu bisa menghilangkan pita-pita, ketombe. Nah, yang lebih bagus lagi ada lagi ini yang untuk khususnya untuk cewek itu Super Bike Clean. Oh iya, nah. Ini kayak ini pembalut ya Bu ya. Nah, ini yang memang ini harus. Ini yang paling sensitif sekali tentunya Ibu ya. Jadi jangan sampai yang namanya bagian sensitif itu tidak terjamin kesehatannya ya. Nah, ini apa nih Bu bedanya sama yang lain kalau boleh tahu nih? Nah, untuk Super Bikeling kita ini ada magnetiknya. Ada magnetiknya ya, Bu ya? Ada inframeranya. Oh, jadi ini sangat membersihkan tentunya ya. Jadi juga menjamin ya. Apanya juga ada manfaat lain selain membersihkan nih? Untuk panty liner-nya itu cowok juga bisa pakai itu. Oh, ini juga bisa pakai untuk cowok ya? Iya. Waduh, ternyata ini multifungsi ya. Cowok, cewek juga bisa pakai ya. Ah, ini saya mau coba nih tentunya ya. Nah, jadi pemirsa di rumah tentunya ya, jangan ragu lagi tentunya untuk menggunakan produk Longris tentunya ya Pak ya. Nah, tadi kita sudah mengenal lebih banyak, ada banyak sekali tentunya, ada sepatu kita juga sudah lihat, ada pie cup juga, ada pembalutnya juga, dan tentunya masih banyak sekali produk-produk ya dari Longris ini yang baik untuk kita gunakan tentunya. Pertanyaan terakhir di segmen kita ini tentunya, boleh nih Bapak atau Ibu jawab tentunya, harapannya nih tentunya, harapan untuk ke depan nih untuk Longris sendiri, dan tentunya harapan untuk warga Kota Lubuk Linggal tentunya untuk kedepannya dengan hadirnya Longris di Kota Lubuk Linggal. Kami persilakan mungkin dari Bapak dulu. Baik, dengan hadirnya Longris di Lubuk Linggal, kami mengharapkan bahwa kami bisa membantu rekan-rekan yang kebetulan juga butuh kerjaan, butuh penghasilan yang lebih layak untuk bergabung. Dan silakan ikuti seminar-seminar atau pertemuan-pertemuan yang akan kami rutin lakukan di business center kami. Sehingga seperti yang di awal saya informasikan, selain produk-produk Longris bisa memberikan kesehatan kepada kita, juga memperbaiki kehidupan kita semua. Itu harapan kami untuk hadir di Lubuk Linggal.
Baik, benar sekali Bapak. Terima kasih tentunya. Nah, kalau Ibu Yuli nih, kalau betul harapannya apa nih Ibu? Harapannya untuk Kota Lubuk Linggau membantu produk Long Reach semakin dikenal oleh masyarakat Lubuk Linggau, membantu kesehatan dan juga mensejahterakan Kota Lubuk Linggau. Dan juga ini untuk bisnis tentunya, Bu. Iya. Lahan mengumpulkan pundi-pundi uang tentunya ya. Nah, jadi kalau misalkan warga aja udah makmur, udah bahagia, otomatis kota lebih berkembang tentunya, Bu ya. Nah, baik, terima kasih tentunya untuk Ibu Yuli dan juga Bapak Johannes Hardiman ya. Jauh-jauh dari Jakarta hadir untuk kita, tentunya untuk khusus warga Kota Lubuk Linggau. Terima kasih banyak Bapak dan semoga menyenangkan tentunya hadir di Kota Lubuk Linggau ya. Jangan bosan-bosan ke Lubuk Linggau tentunya, karena Lubuk Linggau sangat membutuhkan sosok seperti Bapak tentunya, khususnya untuk di bidang kesehatan. Nah, pemirsa di rumah tentunya sekali lagi kita akan mengingatkan tentunya, jangan lupa bergabung bersama kami di Long Reach tentunya. Dan jangan lupa juga untuk menggunakan produk-produk dari Long Reach ini sendiri, karena produk ini sendiri tentunya dapat menjamin kehidupan kita lebih sehat tentunya. Dan terima kasih Bapak dan juga Ibu, saya sudah perbincangan kita di hari ini tentunya. Pemirsa di rumah, kami semua pamit undur diri tentunya, dan sampai bertemu di lain waktu dan juga lain kesempatan tentunya ya. Baik, saya Iqbal dan juga narasumber pamit undur diri, dan tentunya jangan lupa saksikan terus Sebaiknya Anda Tahu hanya di Silampari TV. Sekian terima kasih dan sampai jumpa.